judul filmnya adalah namanya Rengo. Pertanyaannya, siapa yang mau melakukan keberanian nyebrang jalan tapi sambil tutup mata? Ada yang berani? Angkat tangan dong. Tidak ada yang berani. Okay, let me change the question. Terlepas dari filmnya Rengo cuplikan tadi, siapa di sini yang dengan iman mau dan berani melangkah dengan iman berjalan sama Tuhan untuk capai masa depanmu yang Tuhan Yesus itu sudah nungguin kita di depan. Siapa yang berani melangkah dengan iman? Can you please raise your hands up? That's amazing. Kita berdoa ya, teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami berkumpul di sini satu sama yang lain. Kami percaya Tuhan ladang hati kami kami mau siapkan untuk terima uh, lawatan, terima hikmat dan pewahyuan yang Tuhan perlebar, yang Tuhan perbaharui hari demi hari. Ijinkan Marci untuk share Tuhan, apa yang jadi isi hati Tuhan. Untuk adik-adik di YC, di Elohim ini Tuhan. Supaya mereka semua punya rangkah iman yang lebih pasti. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. In Jesus name and all God's people say, Amen. Alright, so teman-teman. Um, tadi entah ya kok rasanya tuh nyambung aja semua. Dua minggu yang lalu Kak Aldo bilang, kayaknya setiap bulan itu ya, rasa tema atau topik bulanan di yang kita bagikan di IYC, khususnya di UIC, itu kok semua pasti ada pengalaman hidup. Ya Pak ya, atau kalian, iya ya ini bisa relate sama kehidupanku, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan lalu kita belajar self image, bulan ini kita belajar grit. Last two weeks, Kak Aldo share tentang you stress, distress, yang malah justru uh, menguatkan kita. Ada yang ingat ilustrasi Kak Aldo pakai alat bantu apa? Yang dipompa apa namanya balon betul? Nah, balon ada tekanan dimasukkan, tapi dia malah jadi berfungsi. Last week, Pastor Franklin Om Frank sharing dengan luar biasa, ada yang namanya heartbreak hill. Nah, itu untuk memfilter orang-orang atau uh, ya, orang-orang dengan karakter yang mau menang atau malah justru enggak jadi pemenang gitu, enggak jadi pemenang sama sekali. Nah, teman-teman. Hari ini kita akan belajar lebih lebar lagi mengenai grid, enggak uh, bahas tentang definisi, tapi ada satu formula yang baik yang teman-teman harus bawa pulang untuk jadi pegangan hidup. Oke, okay? nah, uh, saya rindu kita untuk semua saat pulang nanti, teman-teman punya perspektif bukan yang diperbaharui, ya, bukan perspektif baru, tapi perspektif yang diperlebar, yang diperluas. Karena saya percaya roh kudus itu kerjanya luar biasa dalam hidup kita, amin. Dia itu bisa memunculkan, sebenarnya sudah pernah ada di hati ataupun di pikirannya kita, di teman-teman masing-masing. Siapapun yang berdiri di sini, yang share firman, yang sharing, ini hanya untuk mancing, just to recall pengalaman apa, uh, pewahyuan apa yang teman-teman pernah alami, yang teman-teman pernah rasakan. Sehingga apa? Sekarang mari panggil roh kudus, roh kudus bantu aku bantu diriku untuk bisa menyingkapkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang mau katakan terhadap pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Nah. Oke. Okay. Guys, definisi sukses itu dilihat dari dua sudut pandang yaitu duniawi dan uh, rohani gitu ya dan sudut pandangnya Tuhan. Kalau duniawi itu selalu berkatanya atau memandang kesuksesan dunia itu uh, anggapannya begini ketika seseorang tuh bisa mendapatkan atau mencapai apapun yang kita mau tanpa merugikan, mengorbankan, melanggar hak orang lain. Ya, jadi kesuksesan duniawi itu sama dengan kekuatan. Namun dalam sudut pandangnya Tuhan, itu memancing kita memilih untuk memasuki arena yang namanya arena tindakan. Katakan tindakan. Oke, nah uh, memiliki arena yang namanya tindakan, dan memiliki tekad untuk memberikan diri kita seutuhnya untuk perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kesuksesan duniawi itu ujung-ujungnya pasti self-centered. Tapi kalau kesuksesan di dalam sudut pandangnya Tuhan, itu pasti ada irisan yang melibatkan orang lain. Bukan untuk diri sendiri saja tapi melibatkan orang lain. Tuhan mau fungsikan diriku, Tuhan mau fungsikan kalian, itu untuk memuliakan Tuhan dan kasih bantuin orang lain. Jadi irisannya tuh bukan ada irisan untuk orang lain bersama-sama dengan uh, orang lain. Jadi fokusnya adalah untuk mensejahterakan atau uh, membantu orang lain dan dari situlah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau di dalam Alkitab kita tahu di perjanjian uh, lama banyak juga ceritanya orang-orang yang memiliki uh, grit. Grit ini kalau dibilang karakter enggak 100% karakter sebenarnya. Grit ini suatu keputusan. Aku boleh katakan grit ini suatu keputusan tindakan yang terus-menerus dilakukan dan ada gairah di situ ya, irisannya itu ada passion and uh, perseverance, perseverance itu terus-menerus dilakukan, itu grit. Nah, teman-teman, uh, kalau kita lihat di perjanjian baru ada satu tokoh yang dulunya namanya Saulus, siapa dia? namanya sekarang Paulus, betul. Nah, kita mau lihat si Saulus, kalau Saulus dulu itu dia seseorang yang sebenarnya gigi banget teman-teman giginya ngapain dia ngejar orang-orang pengikut Kristus untuk dia tangkap dia penjarakan itu saulus yang dulu sebelum dia mengenal Kristus sebelum saulus mengalami perjumpaan dengan Kristus tapi setelah encounter with God ya dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa banget ada keputusan yang saulus lakukan saat itu sudah menjadi Paulus yang Paulus lakukan untuk bukan lagi self-centered, tapi memotivasinya Saulus udah uh, beragam, gitu ya. Motivasinya Paulus untuk mengerjakan kehidupannya itu gospel-centered. Jadi dia memberitakan Injil ke sana kemari, juga membuat nama Yesus itu dikenal, nama Tuhan itu dipermuliakan, dan fokusnya juga mendirikan, membangun gereja-gereja, memuridkan seperti itu. Jadi teman-teman, irisan kehidupannya Paulus tidak lagi untuk dirinya sendiri, keegoisannya dia sendiri, enggak. Tapi untuk orang lain. Nama Tuhan di situ, lewat situ dipermuliakan. Sampai sini paham ya teman-teman. Nah, sampai bahkan di Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Katakan Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Jadi hidupnya Paulus tuh benar-benar dia surrender it all to God. Be the glory. Dan dari situ luar biasa banget. Gereja-gereja terbentuk, dibangun, Injil diperluas, sana kemari. Kan perjalanannya Paulus tahu ya, kita perjanjian baru itu yang nulis, banyakkan siapa? Paulus. Di sana, di sini, di situ, di sini gitu. Mungkin kalau Paulus hidup di dalam modern sini, kota Sidorja tertulis gitu kali ya di Alkitab. Hai umat-umat Tuhan yang ada di Sidoarjo, nah kayak gitu kali ya. Tapi ternyata enggak, Nah, teman-teman, eh, luar biasanya Paulus itu seperti itu. Jadi, dan di Roma 12 ayatnya yang pertama, katakan apa nih? Pasti teman-teman sudah hafal. Biasanya nih, kalau anak-anak yang masih muda, semua kita masih muda, ya amin. Yang oke, okay, kalau do, kenceng banget yang lain, gak muda, kalau doang yang muda, semua kita masih muda, amin. Nah, jaya-jaya, jaya, anak-anak jaya, jaya, -an -an, bunda itu ya. Janganlah kerajin, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah siapa? Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan kita kendor. Berarti apa? Pada dasarnya manusia diciptakan itu sudah ada memiliki bibit rajin, seseorang yang rajin. Coba di sini lihat kanan kirinya, ini wajah-wajah orang rajin atau wajah-wajah orang yang malas ya? Enggak enggak don't judge, don't judge ya. Ini kita semua sudah punya benih-benih orang yang memiliki uh, tabiat atau karakter rajin. Tapi di Paulus bilang, jangan, jangan hendaknya kerajinan kita ini kendor. Teruslah rohmu itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teman-teman, uh, di kolose 3 ayat 23, loh, Kak Marci, berarti hari ini kita ngomongin tentang grit hanya untuk melayani Tuhan ya? Kak Marci, Ya Marci, hari ini kita ngomongin grit hanya untuk saat kita menjadi seorang pelayan Tuhan ya, enggak, teman-teman. Kalau setiga ya dua tiga berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga apa, teman-teman? Tadi kalau kita dibilang janganlah kerajinan kita kendor, teruslah eh, biarlah roh kita itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebenarnya semua aspek kehidupan kita kita sedang melayani. Bapak kita di sorga. Biar kamu lagi di kantor, lagi di sekolah, di kampus, di rumah bahkan. Kita melakukan apapun juga, yuk pakai mindset yang baru. Aku nih melayani Tuhan, aku tuh berbuat sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anggapan itu akan merubah sedikit demi sedikit derajat perilaku kita, kebiasaan kita untuk menuju ke yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa? Teman-teman nggak -teman akan ngerasa terus-menerus sakit hati dan lain-lain kan biasanya orang manusia ngelihatnya gitu ya. Nah, teman-teman, di sini terima kasih tim GE, ada sofa yang aduh bakal bakal enak banget. Siapa yang mau duduk di sini? Situ kan rada-rada keras, teman-teman. Sini rada empuk dong, coba aku duduk ya. Aduh enak banget pasti. Loh kan. Wah, ini uh, ini bakal sangat-sangat nyaman duduk di sini lama-lama sambil sharing sama teman-teman. Udah anggapannya kayak lagi talk show ya. Lagi show Ini nih comfort zone banget. Ada yang mau coba? Yuk, cobain di sini, duduk sini. Situ rada keras, percayalah. Sini, sini kalian kalau biasanya lagi iwasi, gampang banget merem-merem gitu gini, gini. Nah, di sini pasti lebih cepat. Ada yang mau? Beneran, sini pasti lebih cepat kalian terlelap, gak usah di Nina boboin udah pasti lama-lama terlelap tidur gitu. Pasti dah. Ada yang mau coba? Gak apa-apa aku aja. Nah, teman-teman, kita lihat sofa ini enak banget, empuk banget, ya kan? Apalagi uh, size-nya cukup banget buat pantat aku. Terus buat buat senden kayak gini enak banget. Bagian belakang ini uh, rasa ada yang nahan, tahu ya? Di bagian sini nih rada sedikit cembung dan nahan bagian pinggang. Biasa orang jompo kan pinggangnya suka sakit. Siapa yang di sini sering sakit pinggang? Nah, carilah oh enggak usah angkat tangan Sendria. Uh, carilah Kursi-kursi yang nyaman yang buat kalian, kalau duduk lama itu bakal enak nyaman. Nah, berlama-lama di sini itu bakal bikin kita terlena. Betul ya, terlena sama seharusnya aku tuh ngapain sih, seharusnya aku tuh mencapai apa sih, pergi kemana sih? This is our comfort zone. Kita mau lihat teman-teman, comfort zone itu ada hal-hal uh, negatif gitu ya. Coba boleh ditampilin, nah, merasa aman dalam kendali. Dalam kendali banget nih. Mau senden, mau di ada kadang-kadang kursi yang bisa dicekrukin ke belakang gitu ya. Dan lain sebagainya. Aman banget, kendali banget. Tapi teman-teman, kita kadang-kadang terlena dan lupa harusnya ngapain. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa, mahasiswi, aduh, iya aku harusnya ngerjain skripsiku, harusnya ngerjain tugasku, sebagai uh, pekerja harusnya aku selesain deadline-ku. Kejar targetku misalnya seperti itu tapi karena terlalu lama di comfort zone kita merasa aman dan dalam kendali akhirnya apa tidak melangkah oke okay. irisan step berikutnya setelah comfort zone kita ada yang namanya fear zone katakan fear udah nggak usah ditanya di survei pasti banget teman-teman di sini adalah yang merasa takut ada yang nggak ngerasa, ada yang ngerasa nggak percaya diri, aduh bukan aku banget itu ngerjain hal itu, ada yang pasti bikin alasan ini dan itu, terus uh, takut banget untuk melakukan hal-hal lain. Sebenarnya sudah ada nih passion atau sudah ada nih potensi dalam diriku, tapi nggak takut, eh tapi nggak mau ah aku takut diomongin orang, kemakan pendapat orang lain. Ini fear zone. Tapi percayalah teman-teman, saat di comfort zone tadi kita masih dalam kendali dan merasa aman. Masuk ke fear zone, sebenarnya sudah, pasti sudah melangkah ya, atau paling tidak sudah apa, ancang-ancang. Tadi senden, sekarang duduknya rada uh, maju ke depan, sudah ancang-ancang. Sudah tahu apa nih kira-kira yang aku bisa lakukan, tapi masih ada ketakutan, tapi aku masih gak berani ah maju. Karena itu tadi, gak percaya diri, belum uh, banyak latihan, belum pernah punya pengalaman takut sama omongan orang banyak banget yang merantai kita ya change nya itu uh, bikin kita nggak berani maju nggak berani berjalan berikutnya habis fear zone ada yang namanya learning zone katakan learning ini irisan ketiga step ketiga habis comfort zone fear and learning ada apa aja di learning zone oh ada tantangan teman-teman tantangan masalah itu ada dan sedang menghadang di depan kita, jadi ternyata kita berjalan di dalam Tuhan, bareng-bareng ngerjakan panggilan Tuhan. Itu tidak terlepas dari yang namanya challenges and problems, terus butuh skill baru. Nah, dan kita memperluas zona nyaman kita. Biasanya tadi sebelumnya zona nyamannya di sofa, kita sambil tidur-tiduran, sambil santai. Sekarang sudah di learning zone, kita sudah bangkit berdiri, rantai bisa saja masih ada tapi kita sudah melangkah. We are stepping out. Ya, yeah. we are stepping out from the comfort zone dan fear zone-nya masih ada sih, cuman kita melangkah. Namanya learning, ya kan? Biasanya kalau bahasa Jerman adik-adik kecil umur satu tahun biasanya apa? Cul-culan, ngadek dewek, kan gitu ya. Jadi dilepas pelan-pelan, tapi nanti lama-lama berdiri juga. Itu learning zone. Dan lama-kelamaan apa teman-teman? Kita masuk ke area, ke arena tindakan growth zone arena pertumbuhan katakan pertumbuhan di sini kita udah tahu udah cari tahu sama mentor kita datengin teman-teman uh, di ya tema bulan ini adalah grit tapi core value yang kita mau tanamkan buat teman-teman adalah discipleship pemuritan sehingga apa teman-teman kita mau bertumbuh satu sama yang lain butuh orang lain ya butuh orang lain kita nggak bisa bertumbuh sendirian we need others to help us grow Oke, okay, bisa ketua care kalian, mentor, uh, teman yang kalian look up to, kakak-kakak rohani di sini yang kalian look up to, belajar dari mereka, cari tahu dari mereka. Oke, okay, nah di growth zone ada fine purpose dan kita sudah mulai menjalani mimpi kita. Udah setting goals yang baru dan sudah bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada nah di sini luar biasa banget teman-teman saat tadi Marci masih duduk di sofa dengan nyaman di comfort zone terus mulai maju kemana ke fear zone ya sih masih takut sih tapi aku mau coba katakan aku mau coba nah paling tidak aku mau coba nanti sambil belajar masuk ke learning zone habis learning zone terakhir ada di growth zone itu teman-teman harus punya mindset yang baru satu fungsinya Uh, satu arenanya, eh, arenanya empat, tapi satu perlakuannya melangkah, melangkah ya, kayak Rengo tadi. Dia melangkah aja, tapi jangan sambil tutup mata. Nanti nabrak. Nah, kita mau kuis sebentar, belajar matematika ya. Uh, Oke, okay. kita belajar power of numbers. Bahasa Indonesia-nya itu bilangan pangkat. Ingat ya, teman-teman, berapa pangkat, berapa, sama dengan berapa. Nah, ini. Marci mau buat teman-teman semua melek sejenak lihat ke LED-nya. Oke, formulanya adalah belief dikali action dikali response. Ya, percaya dikalikan dengan tindakan kita, aksi kita dikalikan dengan bagaimana kita memberikan respon dalam kurung pangkat Tuhan. Ya, itu, waduh katanya anak-anak mungkin yang masih SMP-SMA, aduh sudah C, di sekolahan ketemu bilangan pangkat aja udah mau mual-mual, muntah-muntah sih ini bilangan pangkat lagi. Enggak teman-teman, ini luar biasa, ini amazing. Tapi uh, sebentar kita akan main kuis sebentar ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, 10 dikali 10 dikali 10, belief kali action kali response tadi, dan pangkatnya 0, hasilnya berapa? Berapa? Yang kencang. Oh ada yang nol, ada yang satu. Jawabannya satu. Nah artinya apa teman-teman? Jawabannya satu. Jadi gini, gini tak kasih tahu rahasianya. Berapapun angkanya, kalau pangkatnya itu nol, hasilnya siji satu. Berapapun angkanya pangkat nol, hasilnya satu. Ya. Nah di sini itu gini. Believe, action, responsnya maksimal. 10 semua angkanya. Tapi dia tidak percaya sama kedaulatan Tuhan. Dia cuma fokus sama kemampuan dirinya, aksi, dan bagaimana dia memberi respon. Hasilnya biasa, bare minimum, only one. Nggak bikin apa-apa, nggak, nggak ada signifikannya. Oke, okay. kuis kedua. 10 kali 10 kali 10, pangkat satu, ayo hasilnya berapa. 1000 ya, mantap 1000. Nah, komponennya lengkap banyak bagus angkanya 10 semua betul ya dan dia percaya kedaulatan Tuhan ada hasilnya teman-teman bagus gak hasilnya a thousand seribu loh banyak dibanding satu tadi berapa kali lipat kan ada hasilnya seribu komponennya lengkap dia percaya Tuhan punya uh, kedaulatan atas hidupku aku juga uh, aku juga percaya percaya aja sama kedaulatan Tuhan gitu ya nah hasilnya seribu next one how about this? How amazing it is if 10 kali 10 kali 10 pangkat 10. Hasilnya berapa? Aduh, males deh ngitung kalkulator aja nggak bakal mampu keluarin angka nolnya. Ya Pak ya, harus pakai kertas angka sentri, -sen. pakai kertas banyak banget nolnya cewarci yes nolnya banyak banget artinya apa signifikan banget nggak Angguk-angguk dong kalau kalau percaya. Signifikan banget kan, nolnya tuh banyak. Tadi 10 kali 10 kali 10, pangkat satu aja hasilnya udah seribu. Itu aja udah bagus daripada yang satu tadi, yang di awal tadi, yang tidak percaya sama dengan, eh tidak percaya kedaulatan Tuhan. Tapi ini komponennya lengkap, kalian melakukannya dengan maksimal. Dan kalian juga mendahulukan Tuhan. Kalian juga bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan apa aja, hasilnya luar biasa, signifikan. Katakan signifikan. Nolnya banyak, kalian gelondongin satu juga nggak masalah gitu. Banyak banget. Nah, tapi teman-teman, ini ini rumusan yang yang bagus ya. Kalau ini satu kali satu kali satu pangkat satu, hasilnya satu. Bandingannya apa, C. Marci? Sama yang barusan. Kalau yang barusan, kalian believe action and response-nya maksimal kalian kasih yang terbaik. Sepuluh, kalau ini, ah biasa aja lah, gak usah maksimal banget, santai aja, chance gitu ya. Santai aja. Nah, hasilnya satu, minimum effort walaupun percaya sama kedaulatannya Tuhan. Paham perbedaannya ya, saat kita melakukan yang terbaik dan tetap mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan hubungan kalian dengan Tuhan ajak dia bersama-sama mengerjakan hal-hal yang kalian sedang kerjakan hasilnya signifikan tapi kalau kalian aku percaya sama kedaulatan Tuhan ya aku mendahulukan Tuhan juga cuman bare minimum effortnya hasilnya biasa aja paham ya itu formulanya nah teman-teman uh, ini formula secara khususnya dan yang teman-teman mau pilih yang mana a atau b atau c atau d Siapa yang A boleh angkat tangan, yang D, yang B, atau yang C? Wah, aku doakan kalian, kalian akan jadi seseorang yang signifikan di Sidoarjo, di Indonesia, bahkan di bangsa uh, negara ini. Kalian jadi orang-orang yang luar biasa yang nama Tuhan lewat kalian dipermuliakan. Amin. Rumusannya ini, teman-teman, formulanya ini kalian melakukan bagian kalian. Sisanya Tuhan kuserahkan padamu. Tapi bukan cuma satu, pangkat satu aja. Kalian pangkatin yang banyak. Kalian fokus sama Tuhan mau apa dalam hidupku dan lain-lain. Ini amazing. Oke? Okay? Nah teman-teman, kita pilih yang C ya. Yang C. Karena ada unsur Christ di dalamnya. It's cocok logi. Nah, di pengkotbah sebelas ayatnya yang ke-6. Oke. Okay, pengkotbah sebelas ayatnya yang keenam itu berkata taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ini teorinya seorang petani. Petani itu kalau nambur pagi-pagi hari itu tabur aja tabur, enggak banyak mikir tabur, 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 tabur. tabur nanti sampai siang sampai petang dia tetap mengerjakan uh, tugas tanggung jawabnya dia. Ya, paling istirahat sejenak tapi dia terus giat bekerja. Nah, di situ menghasilkan apa teman-teman? Karena kita nggak tahu mana benih mana nih yang akan menghasilkan buahnya. Benih mana nih yang akan uh, memberikan hasil yang baik. Kan pasti dong ada probabilitas benih yang kalau kita hasilkan itu enggak 100% sempurna. Ya paling 10% aja. Tapi teman-teman, kalau kita menaburnya banyak, kita juga menuainya probabilitasnya juga banyak. Sehingga apa teman-teman, di sini di Pongkotoh bilang tabur benihnya pagi-pagi hari saat kita masih bisa melihat ada cahaya matahari yang menyinari lapangan atau ladang tersebut. Kita menabur dengan sukacita, kita nabur dengan dari apa yang kita miliki. Energimu, waktumu, talentamu, idemu dan lain-lain, ya. Nah, dari situ nanti kita nggak tahu, karena kita nggak tahu di sini berkata, kita nggak tahu mana mana yang akan menghasilkan buahnya. Jadi sini kurang lebihnya ngajarin kita untuk memiliki uh, perseverance, terus menerus giat gigih gitu teman-teman. Oke. Nah, uh, satu cerita. Kalau mau diingat-ingat di tahun 2014, 2013 deh, di 10 tahun yang lalu, kurang lebih ya bulan-bulan gini. -bulan siapa yang sekarang saat ini sedang mengerjakan proposal skripsi atau sedang mengerjakan skripsi? Can you please raise your hands up? Aki skripsian. Oke, jangan malu-malu. Kita turut mendoakanmu jadi yang terbaik, dapat A ah, nilainya. Amen. Oh, luar biasa. Nah, saat itu... Uh, Aku sok ngide banget ambil dosen pembimbing cuman dosen pembimbing tunggal satu-satunya dosen pembimbing cuman satu wah karena aku percaya banget bapak ini akan membimbing dengan dengan baik teori-teorinya tuh teoriku tuh selaras dengan uh, apa sih dia punya jurnal gitulah intinya nah ternyata di bulan Oktober 2013 dia izin ada dari diantara di antara kami ada orang-orang lain dia izin nak-nak saya mau kasih informasi nih saya akan mengadak uh, ikut dan datang ke konferensi di Australia selama kurang lebih tiga bulan hah nih beberapa anak care pasti pernah dengar ya ceritanya hah tiga bulan iya November Desember Januari ya kurang lebih awal tahun 2014 akan pulang kembali ke Indonesia. Tapi tenang, nanti kita bimbingan via email atau Skype. Zaman dulu Skype teman-teman belum ada Zoom, Google Meet juga nggak heboh banget waktu itu ya. Benar-benar dulu pakai Skype. Nah, udah dong, ya udah kita taruh iman, taruh percaya padanya. Pak, silahkan berangkat. Ku doakan sukses gitu ya, pulang bawa berkat buat kita dan mari kita bekerja bersama-sama selesai inskripsi-inskripsi kita. Jadi kita uh, waktu itu di bab-bab empat itu kan kita lagi sebar data, lagi sebar data, harus dengan giat untuk mencari uh, masukan-masukan survei-survei hasil survei yang bisa dikelola, betul ya? Nah selesai itu sudah semua selesai terkumpul dengan baik. Tapi teman-teman apa yang terjadi? Dulu mungkin belum viral kata-kata, aduh di ghosting ya. Ternyata apa? Skype nggak nggak pernah ada. Jadi benar-benar kita tuh ngerjain aduh nggak tahu langkahnya seperti apa. Sudah terkumpul data-data untuk kerja inskripsi dan lain-lainnya itu, tapi nggak ada bimbingan dari bapak ini, minim bahkan susah sekali itu. Tapi dia bilang, aku pulang Januari minggu pertama. Kan biasa kalau di uh, universitas itu kan minggu pertama di awal tahun tuh pasti masih libur. Baru minggu kedua biasanya masuk kan. Nah, pada saat itu 2014, tanggal 30 Januari harus setor print uh, print printannya skripsi di tata usaha itu batas akhir itu deadline sementara cemarji dan bersama beberapa teman-teman yang lain itu belum gimana gimana banget bab lima kesimpulan itu belum apa-apa karena apa bingung mau me, mau memulai mau langkah apa akhirnya apa tadi kayak berasanya di comfort zone ya udahlah mau pasrah aja lah nggak usahlah gitu pada saat itu tahun di 2014 itu Cemarci dikasih berkat untuk berangkat sekolah SOT di Singapura belajar SOT udah beli tiket di bulan Februarinya singkat cerita teman-teman akhirnya si bapak data memunculkan batang hidungnya kumpulin kita kita yuk udah yuk kita bimbingan wah ngebut banget apa yang kulakukan saat itu karena ada yang namanya deadline teman-teman percaya the power of kepepet ya kan ada yang smirk smirk smile gitu percaya banget kalau belum deadline ku tidak akan menyentuh laptopku ya nggak sih biasanya gitu kan nah di situ dua hari udah kayak zombie kumpul di apartemen gitu kan sama tiga orang dua orang teman lainnya kita beli snack kita beli dimsum kita beli kopi apa udah kayak ini deprok di lantai apartemen bareng-bareng nyalain laptop nyembah tuhan tuhan tolong aku gitu kan terus Benar-benar fokus untuk selesaikan. Karena apa? Deadline is calling. Deadlinenya udah deket. Sementara usaha dan lain sebagainya masih ini. Karena apa? Tadi ada situasi kendala yang menghalangi, yang menghalangi. Tapi percaya tidak percaya di dalam Tuhan. Sebenarnya ada power of kepepet juga ada powernya ya. Tetap kita harus tetap andalkan Tuhan. Ajak Roh Kudus bareng-bareng kerjain. Roh Kudus aku tahu, aku Mungkin nggak sepintar orang-orang yang kalau ngerjain itu bisa keluarin ini. Nggak, aku butuh hikmatmu. Terus akhirnya selesai ya, dua hari kayak zombie uh, tidur. Kayak nggak tahu siapa yang pernah di sini mengalami, aduh aku takut kalau nggak relate. Alarm handphone 10 menit dinyalain. Timer, timer bukan alarm. Timer dinyalain 10 menit. Tidur kan? Merem dulu ya guys. Bunyi, buka lagi laptopnya masih dalam keadaan sleep ketik lagi, ketik lagi itu, terus tidur lagi. Itu dilakukan dua hari. Wih gila, itu benar-benar pengalaman yang tidak akan kulupakan karena membekas banget. Tapi kemenangan terjadi. Kemenangan aku aku yakin kemenangan yang luar biasa Tuhan tuh sudah siapkan sama kita. Tinggal gimana kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Amin. Tinggal kita mau apa enggak. Keputusan itu teman-teman. Mau mentormu bilang gimana, mau coachmu bilang ya wes maksimal gini. Tapi kalau bukan keputusan diri sendiri, nggak akan jadi. Atau bare minimum hasilnya, gitu. Nah, ini bagus banget. Jika dunia yang fana dan tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan saja dapat mengerti akan harga dari kerja keras, kegigihan, terlebih lagi kita orang percaya yang senantiasa memberikan yang terbaik seperti kita bekerja bagi Tuhan dan bukan bagi manusia, kalau setiga dua tiga tadi ya luar biasa. Nah, aku mau cerita uh, ilustrasi ada gajah dan tikus. Mereka tuh dua sejoli bersahabat bareng kemana-mana bareng nyanyi nyanyi sana sini seneng banget mereka bersahabat gajah dan tikus. Kebayang ya besar dan kecil bagaimana? Tapi mereka dua sejoli yang kemana-mana suka bareng bersama-sama. Nah satu ketika mereka itu jalan-jalan uh, sampai nemuin suatu jembatan, nah sampai nemuin suatu jembatan, jembatannya ini kecil banget tapi masih bisalah si gajah lewat, ya toh, jadi si gajah ini taruhin si tikus di pundaknya, di punggungnya. Yuk, jalan yuk gitu, nyebrang yuk nyebrangin jembatan ini. Tugu, tugu, tuk Jalan pelan-pelan, mungkin mereka sambil bernyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari gitu kali. Tapi uh, saat mereka sedang menjejak, si gajah ini menjejakkan kakinya di jembatan tersebut. The Earth was shaking, buminya tuh bergetar gitu jembatannya tuh goyang-goyang, dung goyang, dung dung gitu. Nah, si gajah sama si tikus udah sampai di ujung dari jembatan tersebut. Terus si tikus tuh berkata, "Wow, amazing. Gajah, tadi kerasa nggak kalau kita tuh tadi menggetarkan bumi dong? Kita membuat jembatan itu tuh shaking that heart gitu kan. Luar biasa banget." Itu si tikus yang ngomong, ya. Yang yang ngomong yang tikus bukan si gajah. Dan si gajah berkata apa? yes, that was us gitu. Ya tadi kita kita yang melakukannya, kita yang bikin jembatan dan bumi ini bergoncang. Nah luar biasanya Tuhan, kalau kita teman-teman, kita nih kayak tikus. Anggapannya di ilustrasi tersebut kita nih seperti si tikus, kecil. Kecil nggak bisa apa-apa, rentan, diinjek aja udah mati gitu kan. Tapi yang bareng-bareng sama kita, yang barengin kita siapa? powernya kuat banget. Powernya luar biasa banget si gajah tadi. Dan tadi C. Kristin waktu welcoming luar biasa banget dia bilang, kalau kita ngerasa di sini mungkin, aduh bangkit berdiri dari sofa yang nyaman tadi aja susah. Mau melangkah aja oh, ogah-ogahan, enggan. Tapi teman-teman, sekalipun kalian sedang tidak mau membuat keputusan untuk melangkah pun, Tuhan tetap punya kuasa untuk gendong kalian untuk syarat kalian untuk bareng-bareng sama kita. Dia tetap punya kuasa, amin. Dan dia nggak akan tinggalin kita. Allah kita tuh baik banget. Di situasi yang seperti apapun yang kalian sedang alami, teman-teman saat ini sedang alami, lagi nung, lagi gedor-gedor pintu nih supaya mujizat terjadi. Tapi kadang-kadang kita gedor cuma dengan kekuatan yang kita, dan lupa sebenarnya ada the power of God yang bisa kita bareng-barengin atau kita andalkan. Ingat lagi tadi pangkatnya, dahulukan Tuhan. Maksimal dalam hidupmu, dahulukan Tuhan. Prioritaskan dia di dalam segala lakumu. Akuilah ia dalam segala lakumu. Maka ia yang akan meluruskan jalanmu. Amsal berkata demikian. Coba merem sejenak. Tuhan, aku tahu kadang masih mungkin masih ada di comfort zone, fear zone, belum nih sampai ke learning zone. Tapi aku mau berserah penuh sama Tuhan. Tuhan yang tahu, loh, apa yang aku tidak lihatkan ke dunia ini. Tuhan yang pegang, Tuhan yang selami kedalaman hati, pikiran, mimpi-mimpiku. And right now, I want to surrender all to you, God. Amen. Amen. Christians with godly great don't grow weary or lose heart. We keep our eyes fixed on Jesus. For the long haul, no matter what challenges come our way. Orang-orang Kristen yang memiliki ketabahan yang rohani, yang saleh, tidak akan sekalipun menjadi lelah atau menjadi putus asa kita akan tetap memusatkan perhatian kita tuh pada Kristus, pada Yesus untuk jangka yang panjang. Jadi bukan setengah-setengah, tapi kita taruh pusatkan perhatian kita terhadap Kristus untuk jangka yang panjang, untuk capai kehidupan eh, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa dan terlepas dari apapun tantangan yang kita hadapi. Teman-teman, Ia sendiri yang akan menjagaimu. Ia sendiri yang akan mengokohkan langkah-langkah kakimu. ya sendiri yang akan melepaskan rantai yang mengikatmu, yang memborgol kakimu untuk gak berani melangkah. Karena tadi aku masih ada di fear zone, belum berani maju ke learning zone, bahkan belum berani melangkah masuk ke growth zone. Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, percaya saja. Power resources kita ada di Tuhan. Amin. Pulang dari sini, tetap lakukan Effort yang maksimal yang kalian bisa lakukan. Dan jangan lupa, prioritasin Tuhan. Pagi hari bangun, panggil namanya, Yesus, hari ini aku mau bekerja, hari ini aku mau kuliah. Tuhan, jagai aku. Pulang ke rumah, tidur. Uh, pulang ke rumah, mau tidur, berkata lagi, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan baik banget, hari ini aku bisa melampaui banyak hal yang luar biasa. Bukan karena gagahku ataupun kuatku, tapi karena Tuhan Yesus yang bareng-bareng sama aku. Aku nggak tahu teman-teman di sini mengalami hal se diobrak abrik seperti apa dalam kehidupanmu. But can you please hari ini panggil nama Yesus Yesus? Sekali lagi yuk kita bareng-bareng dalam jatuh dalam kalah, dalam duka, Tuhan ada. Tuhan tetap setia. Tungguin kita, panggil kita, raih kita, gendongin kita, melangkah bareng-bareng sama kita. How amazing is that! Amin. Yuk, kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan. Makasih sama Tuhan. Kalau banyak hal yang udah kita alami, itu semua karena Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Kemenangan-kemenangan yang ada. The glory will be come to you. Will for you Lord. Mari teman-teman semua tundukkan kepala. Tetap beriman di dalam hadirat Tuhan.